Hai hai hai, halo teman-teman. Baik lagi bersama Musim Gaming. Kali ini nih, kita lanjut lagi main game Hide and Merge Monster ya guys ya. Oke teman-teman, kita berada di level 51 nih. Kira-kira kita akan menggunakan apa nih guys? Ya udah deh kalau gitu, kita akan menggunakan TP Man saja pertama ya teman-teman. Kita akan pakaikan kepalanya, lalu bajunya atau badannya, lalu berikutnya nih tangannya guys nih. Lihat, wih, lihat panjang banget tangannya ya. Oke, yang terakhir kakinya kita taruh di sini dan sudah jadi tuh TP Man kita guys. Kita akan mencari para manusia dan mereka akan ngumpet ya guys ya. Kita harus menangkapnya teman-teman. Oke, kita akan menangkap para manusia itu seperti ini teman-teman. Waduh, dia pegang senjata tuh. Kita nggak boleh kena yang pegang senjata dulu ya, nanti kita dipukul guys. Kita tangkap-tangkapin dulu nih yang nggak bawa senjata teman-teman. Tuh lihat, ada yang bawa senjata sama itu juga ya, bawa tameng dia guys. Nah tinggal satu lagi nih, ada dia tuh yang warna kuning ini. Oke, kita akan tangkap seperti ini guys. Dan ya, kita berhasil menangkap semua manusia di sini dong dan merubahnya menjadi TP Man semua guys. Kalau gitu kita lanjut lagi aja ke level 52 ya guys ya. Oke teman-teman, ini dia level 52. Sekarang kita akan menggunakan si Siren Head aja nih guys. Kita pakaikan kepalanya. Tuh lihat suaranya. Waduh, dengar ya, bukan lihat. Oke, lalu badannya, lalu berikutnya tangannya nih teman-teman. Lihat tuh tangannya. Waduh, cungkring banget ya. Lalu yang terakhir kakinya guys nih. Lihat, sudah jadi si Siren Head dong. Oke, sekarang kita akan ngumpet atau mencari ya. Kita mencari dulu ya teman-teman. Nanti kalau level boss baru kita ngumpet ya guys. Oke, kita akan menangkap para manusia itu biasa. Kita tangkepin dulu yang gak bawa senjata teman-teman nih, kayak yang ini nih yang biru itu, dia gak bawa senjata. Wah, mereka pada berenang teman-teman. Oke, kita tangkap ini yang berenang juga. Oke, waduh, dia di situ guys. Waduh, tinggal tiga lagi nih, pada kemana ya teman-teman? Kita lihat aja, kita cari. Nah ini dia nih warna pink, kita tangkap. Dan yang warna biru juga sudah tertangkap dan kita berhasil dong. Lihat, semuanya sudah berubah menjadi Siren Head. Kalau gitu kita lanjut lagi ke level 53 ya guys ya. Oke teman-teman, di level 53 ini kita akan menggunakan apa ya? Kita gunakan Skibidi Toilet ya teman-teman. Oke, kepalanya kita taruh, lalu badannya nih, lihat badan Skibidi, lalu tangannya nih, dia kan gak punya tangan teman-teman. Kita kasih aja tangan Venom ya agar seram. Lihat tuh, waduh, tangannya tangan Venom guys. Lalu kakinya kita kasihkan kakinya siapa ya? Kaki robot ini deh teman-teman. Lihat tuh, wih, keren banget ya. Keren dari mana sih? Oke, sekarang kita akan mencari lagi. Setelah ini level boss baru kita ngumpet ya teman-teman. Oke deh, kita akan menangkap semua manusia lagi guys, kayak tadi ya nih. Jangan yang bawa senjata, kita tangkap yang ini dulu nih yang gak ada senjatanya. Nah ini dia nih, wah, ada di atas ternyata. Kita tangkap sekali dua dong. Oke, kita tangkap juga nih yang di atas ini teman-teman. Tahu dia nggak bawa senjata. Oke, kita tangkap lagi. Dan ada di mana lagi nih? Kita lihat ya guys ya. Oh, itu dia lari-larian teman-teman. Kita tangkap juga nih. Aduh, kita dipukul guys. Ya ampun, jalannya kayak zombie lagi. Oke, oke. Kita akan tangkap juga. Duh, udah tuh yang bawa senjata juga bisa kita tangkap ya. Waduh, itu tuh. Tapi dia kok nggak kena ya? Kita tangkap saja dan ya, kita berhasil merubah semua manusia menjadi Skibidi Toilet ini guys. Wah wah wah, kalau gitu kita lanjut lagi aja ke level bossnya ya teman-teman. Oke guys, di level boss kita akan menggunakan apa ya kali ini? Oke, di sini kita lihat-lihat dulu, ada Freddy dan juga teman-temannya nih. Waduh, teman-temannya Freddy banyak banget ya teman-teman. Kita akan menggunakan apa di sini? Oh, ini dia. Kita akan menggunakan Hagi Wagi saja ya teman-teman. Lalu badannya kita campur dengan Kisi Misi, kan dia mirip tuh, hanya beda warna aja ya. Oke, tangannya tangan Hagi Wagi dan kakinya kita kasihkan kaki Kisi Misi guys, seperti ini. Lihat tuh, campur-campurannya Hagi Wagi dengan Kisi Misi. Sekarang kita akan ngumpet ya teman-teman. Jangan sampai kita tertangkap oleh SCP nih teman-teman. Oke, sambil kita ambil-ambilin juga nih guys, seperti ini ya, kita ambil-ambilin uang, lalu kita harus lari dari mereka. Wah, lari dari mereka, iyalah nih, sudah jadi dua teman-teman. Ya ampun, itu dia guys ya, kita harus gocek-gocek seperti ini ya. Kita akan ke bawah dulu, lalu kita ke sini nih guys. Jangan sampai kita tertangkap oleh mereka. Ya ampun, lihat itu. Wah, SCP-nya ada yang meninggoy guys. Wah, pasukan kita, oh pasukan kita, teman-teman kita itu ada yang bawa senjata tadi. Nah, ampun, ampun, ampun. Waduh, kaget guys. Waduh, tiba-tiba mereka ada di bawah, hanya kita saja sendiri yang belum menjadi si itu ya, si SCP-nya guys. Wih, kita berhasil dong di level boss ini. Kalau gitu kita lanjut lagi ke level emas ya guys ya. Nah, ini dia level 55
5 yaitu level gold, teman-teman. Kita gunakan saja si Sonic ya guys ya. Lihat nih, Sonic X-nya suaranya serem sekali. Oke, lalu tangannya, yang terakhir kakinya nih guys, sudah menjadi Sonic X-nya dong. Oke, karena dia larinya cepat, jadi kita gunakan saja. Apakah bisa mengambil semua atau tidak nih kira-kira? Waduh, kita di dalam air, teman-teman. Kita ambil-ambilin dulu nih uang-uang atau koin-koin emas ini yang berada di dalam air ya guys ya, seperti ini teman-teman. Oke, lalu kita akan menuju kemana nih? Ini masih ada nih yang di dalam air. Oke, apakah kita berhasil atau tidak nih teman-teman? Oke, kita akan ke sini, lalu kita akan naik ke atas ya teman-teman ya. Nah ini nih, kita ambil-ambilin dulu, lalu seperti ini. Waduh, waktunya sedikit lagi habis guys. Kita naik ke atas. Nah seperti ini teman-teman. Ya ampun, yang di bawah kok ada lagi ya. Tadi perasaan udah kita ambil semua deh. Wah, pakai perasaan. Oke, ya ampun, nggak semuanya kita ambil, tapi kita berhasil dapat banyak dong. Kalau gitu kita lanjut lagi aja ke level 56 ya teman-teman. Oke guys, di level 56 kita akan menggunakan apa ya? Kita gunakan Cartoon Dog saja teman-teman. Seperti ini, lihat nih Cartoon Dog. Waduh, suaranya wah-wah gitu guys. Lihat nih, badannya mah mirip ya sama si itu, sama si Cartoon Cat. Tapi lihat nih kakinya, kakinya seperti tangan guys. Yaudah deh, kita akan tangkap-tangkapin manusia aja kali ini ya teman-teman. Oke deh, kita akan menangkapnya. Apakah kita bisa menangkap semuanya atau tidak nih guys? Oke, kita akan ke kanan dulu. Ya ampun, dia lari. Tapi sudah kita tangkap dan berubah menjadi Cartoon Dog teman-teman. Kita akan rubah semuanya seperti ini ya guys ya. Nah itu tuh, yang bawa senjata kita tangkap dari belakang agar dia berubah nih. Dua lagi teman-teman, kita tangkap dari belakang. Dan satu lagi, kita berhasil dong. Ini dia Cartoon Dog, semuanya sudah berubah. Manusia-manusia itu berubah semua ya teman-teman. Kalau gitu kita lanjut lagi aja ke level berikutnya guys. Oke guys, ini dia level 57 nih. Sekarang kita akan menggunakan apa ya? Kita akan menggunakan sini aja nih, kameramen ya teman-teman. Kita akan gunakan kameramen seperti ini. Lihat kameramen, kepalanya, lalu badannya, sekarang tangannya, lalu kakinya nih. Kita gunakan kaki apa ya? Kita gunakan kaki speakerman deh, seperti ini ya. Wah, bajunya lain dong. Jasnya hitam, celananya putih. Oke, kita akan mencari lagi nih para manusia, dan kita rubah nih semua manusia menjadi si kameramen guys. Oke, kita akan ke bawah. Ya ampun, dia tuh yang pegang senjata teman-teman. Kita bakalan digetok. Nah, kita tangkap saja. Nah, itu juga sudah berubah tuh. Oke, kita akan lari. Kita akan tangkap. Ah, oke. Berapa lagi nih? Tiga lagi guys. Nah, ada di sini nih dia. Kita cegat saja seperti ini, dan sudah tuh dua lagi nih. Kemana nih dua lagi teman-teman? Ayo dong kamu tangkap mereka tuh yang ngumpet di mana. Waduh, ini dia guys. Kita tangkap lagi. Satu dan dua, duanya sudah kita tangkap dan semua berubah menjadi kameramen ini ya. Oke deh kalau gitu, kita lanjut lagi aja ke level berikutnya teman-teman. Oke guys, di level 58 kita akan menggunakan Mami Longleg ya. Kita akan campur-campur kali ini nih Mami Longleg dengan badannya apa ya? Badannya ini aja teman-teman. Badannya apa nih? Badannya ini ya, kita kasih dia robot ini teman-teman. Ya ampun, lihat nih tulang lehernya kelihatan guys. Lalu tangannya juga deh kita kasihkan. Waduh, lihat ini dia tangan robot serigala. Kakinya kita akan gunakan kaki apa ya yang bagus? Yaudah deh, kaki dia aja. Kakinya Mami Longleg seperti ini teman-teman. Kita akan menangkap lagi. Setelah ini kita akan melawan level boss ya teman-teman. Ya udah, kita cari aja nih. Lihat nih, wih keren juga teman-teman. Mami Longleg campur-campur ya. Oke. Kita akan ke bawah sini. Ada dua nih, kita tangkap saja. Waduh, langsung kena tuh teman-teman. Mereka sudah berubah tuh menjadi Mami Longleg campur dengan robot serigala ya. Wah, satu lagi guys. Mana nih satu lagi? Oke. Dia ada di sebelah kiri teman-teman. Oke, kita akan ke sebelah sini. Nah, itu dia tuh lagi ngumpet di sini guys. Kita tangkap saja. Untungnya labirinnya kecil ya. Oke deh kalau gitu, kita lanjut lagi ke level boss ya guys ya. Oke teman-teman, ini dia level boss. Sekarang kita akan menggunakan apa ya? Kita campur-campur saja guys. Kita akan mencampur si Skibidi Toilet dengan Venom teman-teman. Lihat nih, waduh lucu banget guys. Tangannya kita gunakan tangannya Sonic biar tambah lucu. Wah, lihat nih. Wah, warnanya campur-campur ya teman-teman. Lalu kakinya kita akan gunakan kakinya si robot serigala atau bukan ya? Oh ini deh, robot kuning teman-teman. Lihat tuh, wah lucu banget guys. Kayak gitu. Sekarang bosnya ini si Speakerman ya. Kita akan ngumpet dan jangan sampai kita tertangkap olehnya guys. Waduh, ada di mana nih kira-kira dia guys? Waduh, kita lihat dulu nih tanda panahnya. Ada di mana nih? Oh itu dia teman-teman. Waduh, ada di atas, deket banget sama kita ya. Untung labirinnya seperti ini, banyak pintunya teman-teman. Jadi kita bisa ngumpet-ngumpet ke sini ya. Ya ampun, sudah tiga yang berubah menjadi Speakerman zombie ya guys ya. Oke, kita akan ke kanan seperti ini, lalu kita ke sini nih guys. Hati-hati, jangan sampai kita tertangkap ya. Di manakah mereka? Oh, itu dia tuh. Lihat, Speakermannya pada jadi zombie gitu teman-teman. Waduh, sebentar lagi kita akan berhasil nih. Oh, apakah kita berhasil atau tidak?
Oh, kita berhasil mengumpet dan kita nggak ketemu ya teman-teman. Wah wah wah, gamenya tambah seru aja ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, bye bye.